Halo guys, kali ini gue mau review buat yang subscription Prime Plus ini loh, dengan promo $4.99 kita dapat 300 UC, dapat room card, dinam card, PUBG premium crate sama classic coupon. Ada yang prime $0.99, tapi kayaknya kurang menarik ya. Cuman dapat purchase item big BP sama collect 5 UC daily for total only 150 UC. Kalau yang prime plus kita bisa dapat collect 20 UC setiap hari. Perbandingannya lumayan. 15 UC. Totalnya 600 UC. Kalau yang prime cuma 150. Dapat sama purchase item BP permanen pula, dapat Royal Pass point per hari 10, lumayan. Daily discount on different item, first class secret lottery everyday is 50% off. Oke, kita langsung aja, let's go. Subscription cost will be deducted from your account. Jadi ini kita untuk bulan pertama dapat diskon dari $9.99 jadi $4.99. Tapi untuk langganan bulan berikutnya itu normal kayaknya. Tapi kita bisa kok untuk bulan berikutnya kita nggak usah langganan. Jadi kayaknya boleh lah untuk coba. Cuma 69.000 plus tax. Sudah kita beli. Kita dapat 20 UC. Ini apa ya? Coba lihat. Oh, ini item yang bisa dibeli pakai BP ya, battle point ya. Iya. Lumayan lah. Apalagi yang kita dapat? Carinya di mana nih? Oh, Royal Pass point 10. Diskon 50% untuk buka crate ya, classic crate ini. Dapat 300 UC langsung, classic coupon semua dapat, plus 300 plus 20 UC ya harian. Worth it lah kalau begini mah. Gak nyesel. Ini wow, not search at the moment. Ada from Royal Pass. Wah, boleh juga nih. Oke lah, kita coba buka dapat gratisnya apa aja nih. Apakah kita bisa dapat skin yang bagus? Biasa Tencent Games itu pelit. Wow, dapat topi mahal ya. Udah itu aja, lumayan untuk harga segitu. Dapatnya lumayan lah. Oke, segitu aja. Maaf kalau ada yang kurang jelas, kurang detail.